Kenapa sih monster catnap dan dogdy itu selalu jahat sama kita? Aku dihajar sampai gak berdaya. Sakit nih. Iya Hook Upin, padahal kemarin kita sudah mengembalikan telur monster catnapnya, tapi kita malah diserang. Gimana nih? Udahlah, kita harus balas dendam sama mereka. Aku gak terima nih Upin diserang. Kekuatan Hulk Kak Ros. Aku udah siap berperang nih. Ya ampun, Kak Ros langsung berubah menjadi Hulk raksasa nih. Bapak Iron Man, ayo kita serang balik monster catnap dan dogdy itu. Semua udah siap nih. Bentar bocil, kayaknya kita harus berdamai sama monster catnap dan dogdy. Soalnya peperangan ini gak akan ada habisnya. Yang ada malah bumi ini hancur. Oh begitu ya, ya sudah, kita harus samperin monster catnap dan dogdy itu. Kita ajak berdamai biar bumi ini aman. Iya betul bocil. Ultraman Zero, di mana keberadaan monster itu? Dia ada di danau, lagi mandi nih. Pak. Ya sudah, ayo kita samperin. Kita ajak berdamai biar nanti kita bisa berteman. Oke, siap Iron Man. Damai itu indah. Bumi ini aman dan tentram. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi bersama saya Mail Curut, si bocil sultan. Bersama kita Hulk, Upin dan Ipin. Aduh sakit, terkena serangan monster dogdy itu. Ya pemirsa, sekarang kita akan menemui monster catnap dan dogdy ya. Kita akan mengajak berdamai woy, biar bumi ini aman dan tentram. Gak ada lagi peperangan pemirsa. Semoga mereka mau kita ajak damai. Iya bocil, nanti mereka akan kukasih hadiah biar mereka senang. Hah? Monster dikasih hadiah? Hadiah apa Iron Man? Udahlah, pokoknya ada nih. Nanti akan ku ambil dari pabrik robot. Oke, siap Bapak Iron Man. Hook Upin Ipin, ayo kalian bangun. Kita pergi menemui monster catnap dan dogdy itu. Gak mau, aku takut sama mereka. Lagian kan monster itu jahat. Mana bisa kita ajak berdamai. Nanti yang ada mereka malah menyerang kita lagi seperti kemarin. Wah bener juga ya, monster itu kan diciptakan untuk berbuat kerusakan di bumi ini. Mana bisa jadi monster yang baik. Tenang bocil, pasti bisa kok. Nanti kita ajak bermain biar mereka senang. Kita bisa mengadakan lomba superhero melawan monster biar seru. Oh iya Kak Ros, betul tuh. Kita ajak mereka bermain lomba Agustusan. Waduh, aneh-aneh aja nih pemirsa. Kak Ros punya ide mengajak lomba superhero melawan monster ya. Oke siap Kak Ros, ide yang bagus. Pak. Hook Upin Ipin, ayo kalian bangun. Nanti kita lomba melawan monster. Oke siap Kak Mail, siapa takut? Kita pasti menang karena aku adalah Hulk Berotot. Hiya, hiya. Ya ampun. Ipin Ipin, sabar woi. Jangan langsung dikeluarkan kekuatan Hulkmu. Mengerikan pemirsa pukulannya. Sampai bumi ini gempa ya. Lihat nih, kakinya aja sebesar ini kocak. Apalagi berotot kayak gini pemirsa. Sekali pukul langsung kelengar dah. bentar. Sekarang kita akan melihat keadaan si Upin ini ya. Waduh, kenapa nih dia?
masih kesakitan terkena serangan Dukdi. Ah, Upin, ayo bangun. Aduh, sakit Kak Mail. Aku terkena serangan monster Dukdi itu. Dia punya kekuatan sayap iblis. Udahlah, ayo bangun. Kau pasti bisa. Kau kan superhero Hulk raksasa. Masa lemah amat sih? Aduh, jangan hina aku lah. Emang sakit nih. Tenang Upin, aku akan menyembuhkanmu dengan kekuatan Ultraman. Kekuatan cahaya Ultraman. Wah, mantap Ultraman Taro. Dia bisa mengeluarkan cahaya Ultraman ya, yang akan menyembuhkan Hulk Upin ini. Semoga cepat sembuh. Waduh, ada suara apa nih? Terdengar keras sekali. Masa ulah monster catnap itu sih? Kak Ros, monster catnap itu lagi ngapain? Kayaknya dia lagi menyebarkan racunnya di kota ini. Hah? Yang benar Kak Ros? Aduh, kita harus cepat-cepat mengajak dia berdamai sebelum menghancurkan kota ini lagi, Bapak Iron Man. Iya betul, Bocil. Kita harus cepat samperin dia. Siap Iron Man. Bentar-bentar, aku akan melihat monster catnap itu dari atas tower ini. Apa yang dia lakukan sih? Pak. Ya pemirsa, sekarang Bocil lagi naik tower ya, melihat keadaan monster catnap dari atas pemirsa. Oh, monster catnap itu ada di sana. Eh loh, lihat tuh, ada pesawat terbang lagi patroli woi. Hati-hati Pak, jangan terbang dekat gunung, nanti bisa nubruk gunungnya. Wow, kayaknya mau atraksi dia pemirsa. Udah-udah, ayo kita lihat catnapnya dari dekat. Oh, Ultraman Zero, coba lihat monster catnap itu lagi apa? Bang. Oke Bocil, akan kulihat pakai teropong ini. Wah, bahaya nih, dia menyebarkan racunnya. Ya ampun, ya sudahlah, kita harus samperin monster catnap itu. Kita ajak damai sekarang sebelum racunnya menyebar ke bumi ini. Bapak Mengkidi, ayo ikut. Ikut kemana Bocil? Aku lagi live jualan nih. Pak. Aduh, jualan terus. Kita harus cepat menemui monster catnap dan Dukdi sebelum racunnya menyebar. Bentarlah Bocil, aku jualan baju dulu. Halo guys, cepat beli baju terbaru dari kami. Pak. Lihat nih, desain Hulk Upin Ipin melawan monster catnap. Cepat kunjungi toko online di Shopee dan Tokopedia. Linknya ada di deskripsi video ya. Ya ampun Bapak Mengkidi ini. Sebelum berangkat malah jualan baju dulu pemirsa. Wih, bajunya Bapak Mengkidi keren juga pemirsa. Coba-coba kita akan melihat dari dekat ya. Wah, iya nih. Lihat tuh gambarnya Hulk Upin Ipin lagi melawan monster catnap pemirsa. Catnapnya dinaikin ya, kocak sekali dah. Mungkin teman-teman yang tertarik kau seperti Bapak Mengkidi ini bisa klik link yang ada di video ini pemirsa. Mantap. Udah Bapak Mengkidi, ayo jangan jualan terus. Kita pergi temui monster catnap dan Dukdi. Oke siap Bocil, ayo turun dari sini. Pak. Oke Bapak Mengkidi. Iron Man turun woi. Aduh, jangan halangi kau. Loh loh, Bapak Iron Man, maaf gak sengaja. Ini gimana sih? Bapak Iron Man gak lihat belakang kocak dan akhirnya jatuh dari tower ini. Aduh. Ayo Bocil, waktunya turun. Prosotan woi. 1, 2, 3. Yeay. Widih, mantap, seru nih. Mana Bapak Iron Man tadi? Loh, kayak gini pemirsa. Kelengar kocak. Aduh. Oke, ayo kita samperin monster catnap itu. Pak. Semuanya, kita naik apa? Kita naik pesawat saja biar aman kalau diserang monster catnap dan Dukdi. Oh, okelah. Aku akan datangkan pesawat jet nih dari pabrik robot. Pesawat jet, cepat datang ke sini. A few moments later.
Wah, pesawat jet kita udah datang. Iya nih Ipin, mantap deh. Oh, pesawat ini juga dilengkapi senjata. Jadi, kalau nanti monster itu menyerang, kita bisa menyerangnya balik. Betul dek, pesawat ini juga ada suntiknya. Kalau monster itu macam-macam, akan kusuntik. Lihat nih, tajam sekali. Wah, mantap Bapak Tentara. Ada suntik biusnya, biar monster itu pingsan kalau menyerang kita. Wah, iya nih pemirsa, tajam sekali jarumnya. Was bocil, hati-hati, jangan sampai kepalamu kena. Aduh, suntik ini bisa membius monster itu pemirsa. Pak. Ya sudah, ayo Bapak Tentara, waktunya naik. Oke, siap. Tapi pesawat ini kecil, gak bisa mengangkat superhero raksasa. Udah tenang Pak, aku akan berubah menjadi manusia lagi nih, menjadi Kak Ros. Ayo, waktunya kita naik. A few moments later. Semuanya, udah naik kan? Bentar, Ultraman Taro belum naik. Ayo Ultraman Taro ikut. Aku nggak ikut, takut sama monster itu. Aduh, Ultraman Taro, udahlah, ikut saja. Nggak apa-apa, naik di depan. Oke, siap. Semoga aku selamat nih. Udah cepat naik. Lihat nih, Apin aja ikut kok, meskipun dia masih bayi. A few moments later. Wah, akhirnya terbang. Ayo, gunakan kecepatan tinggi. Oke, siap. Semuanya pegangan. Ya, pemirsa, sekarang pesawatnya sudah terbang ya. Widih, keren sekali. Bentar, masukkan dulu rodanya. Wah, mantap. Ayo, sekarang waktunya meluncur. Awas, hati-hati. Kok terjun ke bawah, kocak? Astagfirullah, mengerikan nih. Jangan sampai nabrak gunung ya, pemirsa. Ayo, kita naik saja ke atas gunung. Widih, keren. Pegangan, aku akan atraksi. Aduh, jangan atraksi seperti ini. Aku takut. Ultraman ketakutan ya pemirsa. Oke, ayo kita menuju ke tempat monster catnap. Meluncur. Oke pemirsa, akhirnya kita sudah sampai ya. Widih, lihat tuh monster catnapnya besar sekali pemirsa. Awas, hati-hati pelan-pelan. Jangan sampai membuat dia ngamuk pemirsa. Berbahaya nih. Halo monster catnap. Udah, jangan keluarkan racunmu lagi. Mengerikan nih. Aku akan menyebarkan racunku ke bumi ini. Waduh, dia mulai menyebarkan pemirsa. Sampai keluar asap ungu nih woy. Aduh, berbahaya nih. Awas, hati-hati pelan-pelan. Kita berdamai saja catnap. Udah cukup, jangan bertarung. Mulai sekarang kita berteman. Mel, enak sekali kalian bilang berteman setelah kalian mencuri telur dan bayiku. Ayo kita perang lagi. Ya ampun, catnap ini gak bisa diajak damai pemirsa. Dia malah nantang perang boy. Aduh, bentar, kita harus berhati-hati pemirsa. Jangan sampai kita diserang dia. Awas, hati-hati. Ya ampun, gimana sih Bapak Tentara? Aduh, bisa nyopir gak sih? Awas, nanti malah nabrak catnapnya. Dia bisa ngamuk woy. Udah, gak apa-apa catnap. Daripada kita perang terus,
nanti bumi ini bisa hancur. Mending kita berdamai. Nanti kita bisa bermain bersama. Oh, begitu ya maksudmu. Bentar, akan kupanggil Dukdi. Meh, Dukdi. Dukdi, kau di mana? Iya, Catnap. Ada apa? Lihat tuh, mereka datang ingin mengajak kita berdamai. Oh, ini ya. Kenapa kalian mengajak kami berdamai? Aku masih ingin balas dendam sama kalian. Udah cukup, Dukdi. Kalau perang terus, gak akan ada selesainya. Mending kita bersama-sama. Mending kita berdamai. Nanti kita bisa jadi teman. Agar bumi ini aman. Pak. Iya betul. Capek nih perang terus. Aku mau pensiun jadi Ultraman. Nanti kalau kita berteman, kita bisa mengadakan lomba bersama. Pasti seru nih. Hah? Lomba? Wah, aku juga tertarik kalau kayak gini. Oke, mulai sekarang kita berdamai. Aku nggak akan berbuat kerusakan lagi. Ji, terima kasih Dukdi. Aduh, jangan dekat-dekat lah. Aku takut. Mulai besok, kita akan adakan lomba superhero melawan monster. Hahaha, aku akan mengumpulkan semua monster yang ada di bumi ini. Waduh, malah menantang lomba nih pemirsa. Monster Dukdi ini, dia menakutkan ya. Punya tanduk di atas kepalanya. Nah, oke lah pemirsa, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya pemirsa. Bye bye.